Selamat pagi rekan-rekan. kita tunggu dulu ya, sebentar ya. Iya, Pak. Saya saya jadiin co-host ya. Eh, sorry. Oh iya, Pak. Boleh. Sorry, bisa kelihatan nggak ya, Seno atau yang lain? Bisa kok Pak, jelas kok. Sudah jelas. Oke, okay. yeah. Pak. Thank you. Suara saya juga jelas. Suara, suara? Ya Pak, suara juga aman. Oke. Okay. Ya kita tunggu sebentar lah ya. Soalnya uh, tadi coba dulu takutnya ada masalah saya pindah apa saya ganti kamera. Sekarang pakai kamera laptop. Tunggu sebentar ya teman-teman Ini enggak uh, Oke. Okay. Oh iya, mungkin sekalian teman-teman bisa cek dulu aja data kita, ya. Bisa dilihat di data UTS kita. Mungkin yang teman-teman uh, bisa coba buka link yang saya kasih sekarang itu ada di dalamnya ada ppt oh sorry go to this folder ya yeah. pergi ke apa contoh UTS dan UAS ya yeah. oke okay. terus kalian bisa masuk terus cari yang contoh 2016 ya yeah contoh tuh TSYS 2016 nanti anda ketemu di dalamnya seperti ini sebenarnya depannya ini ya sustainable architecture design tapi kita halaman ke 30 kalian saya sudah share sih sebenarnya mungkin bisa dibuka aja sekalian sambil nunggu teman-teman ya ini ini contoh ya nggak nggak sama persis sih dengan UTS kalian karena faktornya sudah saya sedikit rubah tapi ini kira-kira nanti yang kita akan bahas mungkin bisa dilihat dulu sambil nunggu dua menit lagi teman-teman masuk Ivan apa udah masuk sudah ya okay. udah pak Oke, okay. jadi kohos ya. Oke, okay. uh, kelompok satu uh, dan dua apa perwakilannya sudah datang? Belum ya. Gak apa-apa, masih saya kasih 15 menit toleransi lah supaya. Cuman kita harus mulainya agak cepat ya, soalnya. Ivan masih di Solo masih? Iya pak, masih di Solo pak. Ya siap-siap aja nanti mungkin akhir semester tetap muka Udah ada desas-desusnya pak? Udah oh. mau masuk? Iya pasti. Saya juga pasti pulang kok. Gak, gak boleh dari Australia. Gak gak, gak Guyan. ya. Ya pasti pasti siap-siap aja kos-kosan di Surabaya. Karena kecuali kalau Anda minta izin, ya oke, okay. oke, okay, iya. kita kita mungkin kita mulai aja ya, karena sudah 1030. Eh, uh, selamat pagi rekan-rekan, uh, nama saya Gunte. Uh, ini karena soalnya direkam sama YouTube, uh, saya harus jelasin dulu. Sebentar aja, uh, sama datang di mata kuliah pengantar permukiman, kita ulang sedikit, sekilas saja. ya, kan? Kita sudah. 8 kuliah ya pengantar permukiman jadi kita akan mencoba fokus ke sekarang UAS ya sorry kurang besar ya kita akan fokus ke UAS ya ini website kita ada pengantar permukiman ukpetra.wordpress.com ya terus nanti kalian bisa uh, di WA saya sudah share satu folder juga dan sorry mungkin sebelum kita bahas kita doa dulu ya oke mari kita satu dalam doa saya pimpin secara Kristiani, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Tuhan, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini kami boleh kuliah. Kami hari ini akan mendapat, uh, memulai presentasi uh, pra UAS, Tuhan. Berkati kelompok satu dan kelompok dua yang akan presentasi dan juga uh, pimpin supaya rekan-rekan bisa uh, memberikan feedback juga satu sama lain dan juga memberikan UAS yang terbaik. Kami serahkan semuanya dalam namaMu. Kami berdoa. Amin. Oke, okay, uh, saya nanya lagi. Kalau kelompok satu sama kelompok dua, apakah yang presentasi sudah siap? Belum ada di chat. Oh, belum. Oke, okay. Anda yang presentasi atau siapa? Oh, bareng, Pak. Oh, barang. Oke, okay, oke. Okay. Siapin aja ya. Nanti, uh, kalau saya alarm, apa kalau saya stop? Presentasi langsung siap-siap aja ya. Namanya siapa? Oh, Patrick. Oh, Patrick. Ferdinand. Oke, okay, oke. Okay. Ferdinand sama ini ya. Arkarna ya. Oh, Sukarya. Apa? Igd e Krishna. Oke, okay, sorry. Igd e Igd Krishna. Oke. Okay. Oke okay, nanti Igd e Krishna sama Patrick siap-siap ya nanti ya setelah saya jelasin sebentar. Oke. Okay, eh, pagi hari ini. Sorry, saya rada, rada pusing karena <laughs> kameranya kemarin pakai kamera yang lepas, sekarang pakai kamera laptop, jadi kita agak penyesuaian sedikit. Oke, okay, ini folder yang saya share untuk uh, internal kita ya. Jadi kalau website kita kan saya uh, share ke umum, tapi data-data ini saya share hanya untuk kalian. Uh, nanti bisa lihat ada contoh UTS dan UAS, ya. Di dalam contoh UTS dan UAS ini nanti kalian buka lagi eh ada contoh UTS dan UAS 2016 ya. ini nanti kalau kalian buka sebenarnya ada contoh-contoh yang lama ya, yang yang saya sudah jelaskan kemarin. Tapi karena karena apa ya? Karena contoh UASnya PPT-nya kemarin saya baca lagi setelah saya pikirkan lagi kayaknya nggak salah silakan aja mau mau ikutin ppt yang lama silakan karena kan kelompok satu sama kelompok dua ini kan saya tidak berikan arahan lebih detail ya untuk ppt saya rasa biar aja nggak apa apa tapi kalau untuk uh, paper nanti harus berdasarkan aspek ya nah saya lagi saya sudah share ada satu ppt baru ya di sustainable architectural design in Indonesia ini karya saya sama Ko Leonardo, ini mahasiswa Akpres juga waktu itu, alumni kita, tapi dulu aktif berprestasi juga, kita presentasikan di seminar waktu itu. Nah, oh ya, hari ini nanti kita akan dua kelompok ya presentasi, kelompok kasus yang kedua atau ke kelompok satu akan mempresentasikan Sydney Sydney Street House Australia dan kelompok kedua nanti akan mempresentasikan bioclimatic and biophilic boarding house ya. Oke. Ini saya sekilas saja sebelum sambil nunggu kalian siap. Ini kalau kalian lihat tadi PPT yang saya berikan, tadi PPT Senfar 2011 tadi itu ada contoh di halaman ke-30 Ya pokoknya ketemu cari aja sustainable by design, enhance Frick house ya. Jadi agak agak turun ke bawah. Memang agak agak panjang turun ke bawah. Uh, buat teman-teman yang baru bergabung, saya tadi linknya udah bagikan. Ini folder apa data kita ya bisa diakses lagi. Nah ini ppt-nya nanti atau bisa diakses setelah presentasi teman-teman uh, selesai ya. Oke, okay, terus ini sekilas saja. Jadi contoh-contohnya ya tampilkan aja aspeknya apa saja gitu ya. Terus foto gitu ya. Kira-kira seperti itu. Terus ini ada ada image yang besar. Saya masukin aja denahnya, analisisnya dari website kan biasanya cukup file-filenya cukup ada panel-panel yang besar-besar seperti ini juga nggak apa-apa masukin aja. Source-nya jangan jangan lupa source-nya dimasukin. Dan dijelaskan sedikit-sedikit aja. Ya ada Dena ya masukin aja foto-fotonya. Ini kebenaran dari Adsnet ini lengkap waktu itu saya dapetin online. Jadi saya menunjukkan bahwa di riset riset saya saya juga melakukan riset online dulu. Nah setelah riset online itu berjalan, biasanya semester depannya kemudian saya melakukan kunjungan langsung. Jadi 2011 kita riset online dulu, 2012, 2013 saya melakukan kunjungan ke rumah ini sendiri. Jadi ini foto-foto ini saya saya sudah punya foto-foto terbaru juga waktu itu rumahnya Hans Flick. Uh, nanti saya jelasin sekilas. Nah jadi nanti contohnya seperti ini ya. Uh, mungkin saya saya cari yang lebih jelas ya. Tunggu sebentar. Nah misalkan uh, ada full life cycle analysis and management gitu ya. Ada uh, apa kelembaban, ada gimana ventilasi silangnya, gitu-gitu ya. Jadi tolong dijelaskan aja faktor aspeknya apa, kemudian fotonya seperti apa. Jadi eh, di PPT bisa jadi mulai seperti itu. Kalau kalian kali ini kan kelompok satu sama kelompok dua ini percobaan pertama ya nggak masalah sih. Saya juga nggak 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 memaksakan harus sama seperti ini, ya. Cuma nanti pada saat UAS tolong mengikuti aspek yang saya sudah bagikan, ya. Ini ada filenya di, di dalam folder yang itu apa panduan UAS sorry sorry saya jelaskan ulang ya jadi di folder yang saya bagikan barusan kalian lihat di template UAS ya nah ini ada pembagian aspek UAS ya pembagian aspek UAS ini nanti isinya seperti ini ya jadi kalau bisa mulai minggu depan dibicarakan siapa yang akan dapat aspek A dan B misalnya gitu atau gini PPT-nya kan sambil dibuat ini ya kan. Akhirnya nanti kita akan bisa memetakan aspek 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 apa saja yang sudah ada datanya. Misalkan aspek A dan B ada datanya. Oke. Okay. Aspek C belum, Pak. Oke, okay, enggak masalah. Aspek D belum ada. Oke. Okay. Biasanya A dan B biasanya kita tahu data eh, biasanya B tahu karena kita ada idenah kan ya. Tapi mungkin efisiensi biaya belum ya. Aspek D belum misalkan enggak apa-apa. Nah, boleh kalian memilih, uh, dari aspek yang ada ini. Oh, sorry, aspek N itu wajib ya, aspek N tentang ketersediaan fasilitas umum dan sosial ini wajib ya. M dan N itu wajib ya, sisanya boleh dipilih. Oke, okay. tentu saja, uh, terkait ketersediaan data satu, kedua juga, eh, uh, titik berat konsepnya ya. Jadi, kalian putuskan sendiri, bisa konsultasi saya kalau nanti bingung. Nah, nanti di UAS jangan lupa atau saya minta tolong minggu tanggal sebentar. Tanggal 6 ya. Saya kan presentasi berikutnya kan tanggal 6 karena kita ada hari raya. Tanggal 6 itu tolong teman-teman mengirimkan ini ketua kelompok ya. Jadi template dimensi UAS ini kalian isi aja. Jadi misalkan introduction itu siapa? Misalkan Seno, misalnya gitu ya. Seno NRP. Jadi ini biarin aja template-nya nggak usah diisi. Metodologi. Jadi Seno misalkan ngurusin uh, introduction methodology results, ya. Mungkin ditambah satu literatur review Seno, misalkan di dalam introduction gitu ya. Terus aspek A dan B, misalkan saja Ivan gitu ya. Misalkan Ivan eh uh, sorry, aspek uh, ini aspek nggak harus aspek A dan B ya, jadi boleh milih dari aspek yang ada. Jadi misalkan boleh A dan D misalkan gitu, ya. Terus E dan F gitu ya. Tapi pokoknya dua satu orang itu dua aspek, dua aspek, dua aspek, ya. Nah ini literatur reviewnya disebutkan, kemudian findingnya dimasukkan. Oke. Okay. Kayaknya kita stop dulu presentasinya karena ini juga absen nanti sebentar ya setelah presentasi teman-teman ya. Oke, saya minta teman-teman. Sebentar. Kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok satu. Kelompok satu sudah, Pak. Sudah. Siap. Oke, sebentar ya. Oke, okay. uh, bisa kelompok satu mulai, uh, silakan di-share layarnya, kita akan coba mulai presentasi. Uh, kita batasin 20 menit ya, supaya, uh, oke okay, silakan mulai. Uh. Baik, uh, selamat pagi Pak Argun dan teman-teman. Uh, saya akan mempresentasikan pekerjaan kelompok saya. Uh, top, uh, topik untuk pekerjaan uas kami adalah Sydney Street House yang dibangun oleh Cozy Architects. Uh, next, ini adalah gambar uh, grafik gambar untuk penggunaan penggunaan lahan yang digunakan di Sydney Street House sekali. next. Uh, jadi yang uh, kasusnya ini adalah sinusoid pas yang tahun diberikannya yaitu tahun 2018 dan tahun operasionalnya tahun 2018 juga yang dikelola adalah Fort uh, for dengan luas kawasan 368 meter persegi. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek ekonomi. Aspek ekonomi terdapat poin-poin seperti meningkatkan kualitas hidup warga lokal, fungsionalitas, efektivitas, dan efisiensi biaya. Proses desain, konstruksi, dan manajemen bangunan yang terintegrasi dan keamanan. Kelima poin ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya oleh teman saya. Selanjutnya, aspek ekonomi mengenai keselamatan bagian A. Terdapat adanya keamanan struktur, keselamatan terhadap gempa dan tsunami, dan keselamatan untuk banjir dan longsor. Untuk keamanan struktur, kami tidak dapat menemukan detail konstruksi lebih lanjut, tapi kami hanya dapat menemukan kata-kata seperti So, they decided on taking a tactile approach to structure and decor. Selanjutnya, untuk keselamatan terhadap gempa dan tsunami. Kami tidak dapat menemukan juga data mengenai strukturnya, konstruksinya, tapi kami mencari data mengenai gempa di sekitar Brisbane dan kami temukan Brisbane jauh dari sumber gempa dan berada di lokasi yang jarang terjadi gempa. Untuk keselamatan banjir dan longsor, kami tidak dapat menemukan datanya. Untuk yang G, keselamatan bagian B terdiri dari cuaca ekstrim dan keselamatan terhadap kebakaran. Sama, kami tidak dapat menemukan datanya juga. Dan untuk yang H, adaptivitas musim depan. Kami menemukan adanya electric car charging station yang terletak pada double garage yang bisa menunjang penggunaan mobil listrik di perumahan ini. Kemudian ini penjelasan dari aspek ekonomi yang pertama, yaitu yang meningkatkan kualitas hidup warga lokal, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, Jadi mereka itu mau mengubah small cottage menjadi rumah keluarga yang nyaman dengan beberapa fasilitas. Bisa di next. Buat yang fungsio fungsionalitas, itu ruang-ruang yang diciptakan itu uh, lumayan besar, saling terhubung, dan mendapat view, pemandangan, dan cahaya yang cukup. Nah, ruangan yang ada itu dapat meng mengakomodasi kebutuhan penggunanya. Bisa di next. Lalu selanjutnya untuk aspek ekonomi yang ketiga ada cost efficiency, effectiveness dan efisiensi ini. Nah, jadi untuk pembiayaan perumahannya ini itu dilakukan oleh adanya investment dari kliennya dan untuk cost efisiensinya itu, nah jadi karena rumahnya ini dilakukan renovasi, jadi ada beberapa bagian dari rumah yang lama itu tidak dihancurkan semua, jadi dipakai untuk dibuat direnovasi. Lalu next Nah, lalu untuk yang integrated design, construction, dan management prosesnya, nah, jadi karena adanya kebutuhan dan ambisi dari perubahannya itu, nah, jadi waktu renovasi rumah ini ada beberapa, waktu terjadinya proses desain itu ada beberapa hal yang ditekankan oleh Brisbane City Council, jadi bagian fasadnya itu dibuat seperti yang tahun 1964, dan adanya jalan setapak yang ada di bagian depan bangunan. Next, lalu selanjutnya untuk yang security-nya ini. Nah, jadi untuk bagian di depan rumah, jadi rumah ini itu dikelilingi oleh pagar yang menutupi bagian depan rumah dan sekeliling rumah. Jadi untuk keamanannya dilindungi oleh pagar, dan beberapa bagian yang private itu ditutupi oleh veranda. Next. Lalu untuk aspek-aspek selanjutnya ada aspek sosial yang memiliki poin sama I, yaitu kesadaran masyarakat tentang pentingnya desain berkaitan, uh, perlindungan hukum, proses desain partisipatif yang melibatkan seluruh pemegang kepentingan, estetika dan yang kesarian yang keragaman budaya, inklusivitas sosial yang terdiri dari fasilitas interaksi sosial, lalu yang N, yang fasilitas umum dan sosial, terdapat bangunan ibadah, gedung pertemuan, pertokoan, tempat makan, ke dan ketersediaan fasilitas kesehatan dan juga ketersediaan fasilitas taman dan ke Next, uh, untuk bagian pertama itu saya masyarakat tentang pentingnya desain berkelanjutan. Uh, ini bangunan ini memiliki uh, ruangan yang sangat terbuka dan uh, saling berhubungan secara visual sehingga memberikan kesan natural pada material yang uh, pada bangunan ini dan juga uh, desainernya bertujuan untuk memberikan pencahayaan yang baik pada setiap ruangan yang ada next lalu ada uh, ada proses desain partisipatif yang melibatkan seluruh pemegang kepentingan uh, arsitek ini bertujuan untuk uh, mengubah uh, konteks yang kecil menjadi uh, software untuk uniformnya yang terdiri dari empat uh, kamar, kamar tidur dan proyek uh, proyek ini diinvest uh, oleh berbagai klien uh, dari uh, dua pasangan sekitar dengan dengan hasil yang begitu menarik seperti yang dilihat mudah selanjutnya ini untuk aspek social aesthetics dan cultural diversity preservation, jadi um, mereka tuh membuat bak... rumah asli sebelum tahun 1946 mereka juga mengubah pondok kecil di pinggiran new farm ini yang diinginkan menjadi rumah keluarga dengan empat kamar tidur dengan semua kenyamanan dan fasilitas masa ini. Terus pengerjaan rumah ini tuh mulai dengan cahaya juga ke rumah yang sebelumnya tuh suram dan kumuh Jadi mereka memutuskan untuk mengambil pendekatan um, seperti struktur dan dekorasi dan membuat ruang tamu tuh lebih menyenangkan untuk menghabiskan waktu. Next. Lalu selanjutnya adalah social inclusiveness. Jadi um, rumah ini terletak di tanah dan um, ruang tamu luar uh, luar ruangan itu yang indah masuk teras, kolam dan taman. Terus ruang tamu internal ini terletak di ruang kosong dan ketinggian yang dipenuhi cahaya um, serta indoor dan outdoor yang menjadi satu serta pada ruangan ini itu juga di lantai atas menghadap dan berbagai pengetahuan di atas balkon ada mezzaninnya seperti Max. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi untuk aspek yang N, kesediaan fasilitas umum dan sosial, itu sudah kami cek melalui Google Map. Jadi yang pertama itu kalau untuk tempat makan, di sekitar sudah cukup ada beberapa walaupun tidak menyebar sepenuhnya. Terus untuk tempat, tempat ibadah, itu ada beberapa gereja juga. next. Kemudian untuk fasilitas kesehatan sepertinya masih kurang karena cuma ada beberapa klinik-klinik kecil dan tidak merata untuk pertokohan retail itu juga sudah cukup banyak. Next. Kemudian yang terakhir itu ada taman lingkungan. Taman ini seperti yang dilihat di layar itu ada di seperti um, ujung-ujung dari jalan seperti itu. Next. Berikutnya untuk aspek-aspek lingkungan, yang dari dari poin O, yaitu apresiasi dari hubungan dengan lingkungan, yang dari dari seleksi lokasi, iklim mikro, dan perencanaan desain dan lahan site yang kami yang akan kami jelaskan uh, di slide slide berikutnya next lalu untuk aspek P yaitu analisa dampak lingkungan dan key kenyamanan thermal serta R yaitu material bangunan dan S efisiensi sumber daya next Lalu untuk location selection, oh, ya itu ter, di, terletak di 68A Sydney Street, New Farm, QLD uh, 4005 Brisbane, Australia. De, uh, jadi mereka ini terletak di sini dan mereka itu memilih lokasi ini itu karena mereka uh, <coughs> maksud untuk mem, merenovasi rumah yang udah ada pada tahun 1946 dan dibuat baru menjadi rumah yang lebih baru. Jadi mereka memilih lokasi ini. Next. Klaim di Brisbane sendiri itu Brisbane itu merupakan subtropical <coughs> paradise gitu. Jadi untuk sepanjang tahunnya itu ada warm sunshine juga. Nah kalau misalnya dalam rumah ini dia menggunakan uh, adanya double head void gitu supaya uh, anginnya itu juga bisa uh, bersirkulasi dengan baik itu di uh, outer sama indoornya. Lalu juga ada di bagian di gambar kiri itu ada timber pattern itu yang bisa dioperasikan Uh, menurut kemauannya gitu, untuk mengatur angin sepoi-sepoinya privasi sama saya tim segi next. soalnya untuk site planning and design, itu ada dia tuh pengennya memasukkan eksterior sama interior jadi satu gitu, dan uh, menggunakan material-material itu yang bisa meng, uh, membuat shelter sama privacy gitu. Dan dia tuh juga pengen memperkuat relasinya itu dengan adanya uh, itu, Uh, manipulasi garden mat level with the low window sill yang bisa dilihat di foto uh, bagian atas yang kanan itu, jadi dia tuh pengen masuk-masukkan uh, secondary landscape gitu di miniaturnya uh, supaya jadi part of interior space gitu. Lalu, untuk mat uh, rumahnya sendiri ini menggunakan material-material yang uh, sama seperti surroundingnya gitu, jadi pengennya tuh disat uh, disatukan dengan surroundingnya daripada dia tuh pengen stand out yang uh, stand out dari lingkungannya gitu mungkin jadi next lalu untuk uh, penjelasan landing dan desain, uh, dia itu sengaja mendesain rumah seperti ini yaitu yang dapat dilihat di bawah itu the project is for major one for the infant practice and show maturity understanding of where to privilege the key moment proportion of a building and create pressure and Human Living, itu diartikan dia ini ingin membuat uh, bangunan yang meskipun uh, menggunakan desain yang lama yaitu 1946, tapi mereka itu ingin membuat bangunan yang uh, beradaptasi dengan masa sekarang dan membuat link bangunan yang uh, nyaman untuk ditinggali gitu dapat dilihat seperti bukaannya yang besar, terus ada hubungan antara indoor outdoor area yang ada pool dan ruang makan itu membuat uh, kesan nyaman dan kesan terang gitu loh untuk di dalam ruangannya. Next, lalu untuk environmental impact assessment uh, kami belum belum itu belum terlalu paham dengan ini karena mungkin juga tidak ada uh, datanya di artikel yang kami cari. Uh, mungkin ini cuman kayak uh, apa sementara yang kami pahami tentang environmental effect assessment, jadi di sini itu menggunakan material-material seperti brick, terus kayu dan lain-lain itu untuk ya untuk mengikuti dari uh, bentuk bangunan kami. Jadi kayak uh, bangun kan di Australia itu memiliki klimat seperti itu dan menggunakan brick dan kayu itu dapat mengurangi uh, dampak dari musim yang ada di Australia. Mungkin seperti itu yang kami dapat. Thanks. Selanjutnya nah, untuk thermal comfort ini, dia di sini mempunyai banyak partisi gitu, dan juga ada banyak bukaan, ada void untuk sirkulasi udara, terus ada secondary skin gitu. Dan dia tuh pengennya tuh memasukkan banyak cahaya dalam rumah, dan juga mengembalikan kembali konektivitas antara ruangan dengan yang indoor dan outdoor kayak gitu. Dan dia tuh lainnya tuh open space gitu, untuk sirkulasinya lebih baik. Jadi next. Lalu untuk building materials, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau di rumah ini tuh dominasi dengan material-material uh, tuh yang sama dengan surroundingnya, yaitu punya yang kayu, ada yang juga uh, pakai batu bata juga. Jadi kayak warna-warnanya pun dia pengennya tuh uh, menjadikan satu dengan lingkungan sekitar daripada untuk stand out sendiri kayak gitu. Jadi next. Lalu untuk efisiensi resource yang terdiri dari air, listrik, dan sampah. Uh, untuk air dan list, air dan sampah kami belum menemukan artikel yang uh, dapat menunjang itu. Jadi kami hanya menantumkan electrical efisiensinya di sini yang dapat dilihat dari penggunaan uh, <coughs> penggunaan kayu-kayu yang banyak, terus penggunaan shading device yang uh, berfungsi untuk memasukkan untuk uh, memasukkan cahaya matahari secara alami, tapi juga mereduce cahaya tersebut. Jadi tidak terlalu ter tidak terlalu terang di dalam ruangannya. Terus penggunaan fan light uh, above the, to keep the air circulating itu um, jadi menggunakan kipas yang ada di ruang tengah itu untuk uh, malah, untuk eh, berfungsi supaya sirkulasi udaranya itu dapat uh, dapat lebih baik lagi itu dapat dialirkan di lantai dua atau lantai satu dan lain lainnya. Uh, next jadi ini untuk reference dari uh, paper kami dan ppt kami hari ini. Ya sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, yeah, oke, okay, good. Uh, sebentar ya, teman-teman ya. Saya uh, terima kasih atas presentasinya. Uh, saya stop dulu sebentar ya. Uh, bisa tolong, sen Seno, nggak apa- selainnya nggak apa-apa, jangan diturunkan. Selainnya biarin aja. Minta tolong, Seno bisa download atau gini hmm. ini yang ketua kelompok siapa ya sorry saya pak uh, saya itu siapa <laughs> kamu chat aja deh Anda cat chat di ada chat di, di di grup deh eh, apa di, di 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 ini deh biar biar saya cepat uh, gini bagus uh, presentasinya ini seperti yang saya harapkan ya rekan-rekan uh, walaupun mepet saya tahu abis uh, liburan paskahan Uh, kalian bisa mencoba menghasilkan sesuatu yang setidaknya uh, boleh ketuanya chat dulu, biar saya jadiin co-host Sekalian chat, chat di box kita, atau kalau nggak gini, uh, Seno. Oke, okay, Ferdinand, ya. Uh, Seno bisa download nggak? Seno oh, bentar, pak download yang mana ya, Pak? Download link nggak nggak? Nggak usah download linknya tapi download atau kalau enggak gini aja biar biar Patrick aja deh biar Patrick Ferdinand Patrick ya soalnya namanya tidak tertib <laughs> kalau enggak gini aja saya Sen nanti urusannya biar ini aja apa biar uh, apa absen aja Ferdinand bisa download uh, hasil chat saya enggak komentar-komentar saya selama kalian presentasi enggak um chat ini ya. ya bisa nggak? Kalau nggak, Seno juga bisa download enggak Oh, bisa Pak. Bentar. Nggak apa-apa. Uh, saya sambil jelaskan sebentar ya. Uh, intinya slide-nya sudah baik. ya. Cuman layouting-nya yang masih kurang cantik itu, tapi itu nggak masalah. Biasanya juga ini slide awal. Jadi ini bukan UAS Final ya, berarti bukan PPT ini bukan nanti untuk final dibiarin aja, enggak loh ya. PPT ini juga nanti akan dirombak, akan diperbaiki. Cuman setidaknya kelompok satu sudah bisa eh, menghasilkan eh, PPT yang cukup sistematik, yang seperti saya bayangkan. Jadi sudah sesuai dengan bayangan saya, cuman layoutingnya masih belum. Terus bahasa Inggrisnya kan dirombak jadi bahasa Indonesia gitu ya. Nah, itu enggak masalah. Nanti kita masih punya waktu untuk memperbaiki sampai UAS. Dan jangan lupa nanti di UAS ini dipindah ke ini ya, dipindah ke paper ya. Jadi di UAS itu nanti PPT iya sama paper iya. Supaya jangan bingung, enggak apa-apa PPT-nya eh atau gini, PPT-nya poin-poinnya aja ya. Ini tadi kata-katanya semua masuk, itu nanti di-cut aja dipindahin ke paper ya atau ginilah ini papernya PPT nya sudah oke okay, tinggal nanti perbaiki di paper oke okay. nya kalau bisa dicantikin lah jangan 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 layoutingnya sebentar saya stop dulu oke okay. sementara itu dulu ada pertanyaan dari kelompok yang lain bisa chat saya bisa dicat di everyone Christian Mau ngomong atau mau saya bacain? Oke, okay. Christian nanya Pak saya ingin bertanya untuk aspek keamanan, apakah memang hanya diberikan dengan pagar? Oke, okay. pagar gimana? Pagar? Kenapa nggak ada pagarnya gitu? Oh ini sebenarnya di depan ada ada pagarnya loh ya, jadi cuman di belakang rumah yang 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 dan ini kiri dan kanan ada dindingnya ya sebenarnya ya. Ya, kelompok satu, benar? Atau siapa yang mau, mau jawab kelompok satu? E, bertanya tentang pembukaan juga e, Geraldo Alvin. Apakah e, bukan di sebelah belakang itu didesain besar berupa pintu kaca, sedangkan di depan rumah hanya bukan jendela kecil? Oke, okay. bisa dijawab sebentar. Mungkin dua pertanyaan dulu aja ya. Nanti yang lain e, kita simpan untuk akhir eh, uh, apa? Silakan kelompok satu, ada yang mau jawab? ya pak, ini cuman untuk cuman pakai pagar untuk privasinya. Di area belakang juga kan ada area private ya full area, jadi perlu pagar terus kan ada tanaman-tanaman juga yang bisa ngeblok viewnya dari samping-sampingnya. Jadi untuk security yang kami okay. temukan baru pagar dan itu. Oke. Okay. Mungkin saya juga bantulah. <laughs> karena kalian juga belum tahu pernah, eh, ada yang pernah jalan-jalan ke Australia nggak di kelompok satu? Bukan sombong, maksudnya apa, apakah ada yang pernah tahu ke Melbourne, Sydney, mungkin nggak ke Brisbane, karena Brisbane itu kota, ya anggap aja kayak Semarang gitu ya, kota kecil gitu ya. Kita nggak didatangi oleh turis lah. Ada ada kelompok satu yang pernah jalan-jalan ke Melbourne atau kelompok yang lain boleh ada yang pernah jalan-jalan ke Melbourne Australia atau kemana pun lah di Australia. Gak ada yang ngomong? Halo? Ini kelompok satu belum pernah semua nih, Ferdinand? Belum pak. Oke, okay. ya nanti kalau punya duit ya, kalau punya duit, Chrismon dan COVID-nya sudah lewat saran saya minimal nanti pas ambil S2 atau pas liburan, saran saya main ke Australia ya. Nanti kalau kalian lihat rumah di Australia seperti ini, kenapa mewah gitu ya dalamnya, tapi pagarnya cuma satu, satu, meter setengah ya? Itu karena masalahnya di, di kami memang tidak ada pencurian, bahkan beberapa perumahan itu tidak punya pagar gitu ya. Mungkin ada orang stalking ya, stalking itu apa ya? Ngintip gitu ya, bisa ngintip sih orang bisa masuk untuk ngintip tapi jarang sekali dicuri dalamnya ya jadi itu satu kedua juga mungkin ada kamera atau apa tapi tidak disebutkan ya kamera ya terus kalau mengenai pintu kaca ada masukan tahu nggak kenapa pintu kacanya di sebelah belakang kaca semua di depan kecil-kecil uh, mungkin aku berusaha hmm. jawab pak hmm. siapa ini untuk uh, saya ya untuk pertanyaan kedua, itu kenapa depannya seperti itu dan belakangnya itu. Mungkin untuk masalah privasi dan masalah untuk uh, mendesain, mengikuti uh, model yang lama, jadi ini kan kayak direnovasi dari model yang lama. Jadi, depannya itu tetap dipertahankan model lamanya serta yang belakang itu uh, karena lebih uh, agar lebih private. Jadi, depannya agak tertutup dan belakangnya itu dibuat uh, apa pakai kaca-kaca gitu. Mungkin gitu sih, Pak. Menurut oke. Okay. Uh, betul uh, apa ya saya, saya, saya ini ya maksudnya saya salut uh, asumsinya betul namanya Queenslander ya jadi kalau teman-teman lihat di sisi depannya ini namanya rumah Queenslander saya sudah kasih beberapa link ya untuk Ferdinand tolong link-link ini tolong disimpan dan kemudian kalau kalian cari eh, uh, yang sama misalkan Queenslander tuh apa misalnya kayak gitu historinya seperti apa kalian bisa tambah-tambahin lah ya jadi buat yang nanya tadi cukup kritis juga. Jawabannya adalah yang sebelah depan yang warna putih ini adalah rumah lama. Jadi di Australia itu rumah-rumah lama Queenslander ini tidak boleh dirombak. Kalau di dalam satu kawasan bersejarah dia sebaiknya tidak dirombak. Gitu. Arsiteknya Fouché arsitek ini juga cukup peka ya. Jadi biasanya biasanya ada juga yang mau merombak boleh-boleh aja sih. Cuman di kawasan New Farm ini cukup bersejarah dan dia juga Dipertahankan, gitu ya. Oke, okay. uh, kita kita stop dulu pertanyaannya supaya teman-teman yang kelompok dua bisa cukup waktu, ya. Yeah. Oke, okay. kita sambung lagi kalau nanti ada pertanyaan setelah. Uh, terima kasih kelompok satu. Mari kita start lagi untuk kelompok 2 Silakan slide-nya diangkat. Baik, share screennya Pak. Lanjut aja silakan. Baik, selamat pagi Pak Gunte dan kawan-kawan sekalian. Silakan. Saya mewakili kelompok dua, saya Krisna akan menjelaskan mengenai rumah baik and biotilik boarding house uh, tahun didirikannya pada tahun 2016 lokasinya di Surabaya Indonesia arsiteknya Pak Andi Rahman arsitek di pembangunan residensial lalu luas kawasan 120 meter persegi luas bangunan 250 meter persegi dan ketinggian tiga lantai. Lalu kami sudah membuat pembagian UTS. <tuh> untuk introduction, methodology, and result, and discussion itu saya. Lalu untuk aspek A dan B, ada Putu Gede Isorada. Untuk aspek C dan H, ada Bendy Susanto. Untuk aspek L dan O, ada Moses Enok. Untuk aspek Q dan R ada Esther Reviana. untuk aspek I dan S Jessica dan M sama N itu Sherry Lalu untuk aspek A yaitu meningkatkan kualitas hidup warga lokal terutama masyarakat berpenghasilan rendah itu disebutkan bahwa bangunan ini membiarkan dinding bangunan tanpa cat yang membantu mengurangi biaya perawatan dan pengecatan ulang untuk lan, lebih lanjut mengurangi biaya konstruksi dan sumber daya. Bisa dilihat di gambar di kiri, Uh, terlihat bahwa beton-beton di tangga ini terekspos, tidak difinisi, dan dinding-dinding juga uh, terekspos beton. <tuh> Lalu, aspek B, yaitu fungsionalitas. Terdapat area komunal pada bagian tengah dengan atap terbuka sehingga setiap ruangan saling terhubung. Area komunal juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Area komunal bisa dilihat di bagian sini yang uh, terdapat void ini. Dia terletak di tengah. Jadi bangunan ini merupakan bangunan kos-kosan. Dan di tengahnya uh, sebuah area komunal. Nah, untuk gambar lebih jelasnya menghadap ke atas itu uh, seperti ini ada void begitu. Lalu untuk aspek C, efektivitas dan efisiensi biaya. Dengan menggunakan panel yang berlubang atau roster pada bahan dinding pada sebagian besar rumah, bangunan ini tampak bernafas seperti makhluk hidup dengan cahaya dan udara mengalir masuk dan keluar dengan bebas. Sehingga penggunaan lampu, penggunaan pendingin ruangan atau AC dan lampu dapat dikurangi pada saat siang atau hingga sore hari. gitu. Lalu selanjutnya kita membahas aspek H, yaitu adaptivitas masa depan. <coughs> Rumah kos menggunakan bahan yang didaur ulang dan lokal. Seperti peti kayu yang telah diperbaiki untuk perabotan dan pintu. Bisa dilihat untuk pintu ini menggunakan Bandarulang, ulang serta beton dan batu bata untuk dinding, jadi batu bata dibiarkan terekspos. Pembatasan antara tempat parkiran sepeda indoor dan jalanan menggunakan material kombinasi logam dan beton bertulang. Dengan penggunaan berbagai bahan dan tekstur, rumah kos ini mampu menonjol dari para tetangga. Ini. Lalu, untuk aspek I, ada kesadaran masyarakat tentang pentingnya desain berkelanjutan untuk daerah keputih. 40% tempat tinggalnya digunakan sebagai rumah kos. Namun rumah kos cenderung tidak teratur, ramai, dan menimbulkan kerusakan lingkungan akibat pengolahan limbah yang tidak terkendali. Nah, rumah kos berifilik oleh Andi Rahman, arsitek dirancang sebagai bentuk rumah kos yang baru yang memberikan solusi alternatif melalui arsitektur baik Lalu untuk aspek L, yaitu estetika dan pelestarian keragaman budaya, <tuh> Uh, sudah bisa terlihat dari interior maupun eksteriornya, namun uh, dengan anggarannya murah, tidak berarti harus mengorbankan estetika dan performa. Pembatas antara tempat parkir dan sepeda indoor menggunakan material kombinasi logam dan beton bertulang, bisa dilihat dari gambar di kiri. Dengan penggunaan berbagai bahan ekspos dan bermain tekstur, rumah kos ini mampu menonjol dari tetangganya. Jadi, uh, walaupun dengan biaya yang murah, Uh, maksudnya sedikit, tapi bisa mempertahankan estetika, bahkan bisa lebih menonjol daripada rumah-rumah yang lainnya. Jadi terlihat stylenya industrial seperti itu, karena menggunakan material yang terekspos seperti batu bata di gambar yang kanan ini, ada roster, lalu ada aspek M, inklusivitas sosial, area komunal yang berada di lantai satu dan atap menjadi titik temu para penghuni untuk melakukan berbagai kegiatan sosial seperti belajar, makan, bersantai, interaksi dengan satu sama lain. Jadi di uh, lantai satu ini, ini merupakan gambaran area komunal di lantai satu. Lalu di atas terdapat rooftop seperti gambar di kiri bawah seperti ini. Lalu menyediakan area untuk parkir sepeda dan juga sepeda motor yang dapat digunakan untuk penghuni boarding house. Ini merupakan fasilitas umum dan sosial. Lalu aspek O yaitu apresiasi dari hubungan dengan lingkungan hidup. Penggunaan material seperti yang saya jelaskan tadi menggunakan bahan-bahan recycle seperti pintu kayu yang sudah pernah digunakan. Lalu aspek K yaitu kenyamanan termal Bio arsitek membuktikan bahwa dengan siasat desain yang tepat, kenyamanan penghuni tidak perlu diperbankan. Pengudaraan menjadi pertimbangan utama sang arsitek mengingat lokasi rumah kos di Surabaya yang panas dan lembab. Sehingga desain yang keluar itu terdapat banyaknya roster atau lubang -lubang, panel lubang-lubang seperti ini untuk udara mengalir dengan lancar. Lalu aliran udara ke dalam bangunan tiga lantai ini disuplai melalui celah selebar 80 cm yang dibuat sepanjang sisi bangunan. Kita menggunakan dinding beton bertulang untuk sebagian besar rumah agar sinar matahari dan aliran udara masuk optimal. Seperti yang saya jelaskan tadi, roster ini uh, selain juga untuk udara dapat mengalir dengan lancar, sinar matahari juga dapat uh, masuk namun difilter sehingga um, panasnya tidak terlalu masuk dengan banyak. Lalu sumur cahaya sebagai jantung rumah kos berfungsi untuk menyalurkan cahaya alami dan ventilasi. Sumur cahaya yang dimaksud adalah yang bagian ini, koit ini. Ini adalah sumber cahaya pada siang hari. Lalu ada aspek R yaitu Sorry, materi. sorry, sebentar saya potong. Slide-nya nggak usah maju mundur kayaknya. Pokoknya kan tadi sudah kita lihat ya, jadi nggak usah dimaju mundur. Pusing saya. Ya, oke, thank you. Gak, bapak. Kita udah ngerti. Tadi ada void ya kan. Jadi ya. udah masuk dari situ terus jendela ada masuk kiri kanan. Jadi rasanya cukup ya. Gak usah dibolak balikin ya. Oke, okay, thank you. Lalu material bangunan, saya sudah jelaskan tadi. petik yang telah diperbaiki untuk perabotan dan pintu. Jadi untuk meja-meja di area komunal ini juga menggunakan bahan cycle. Untuk aspek S yaitu efisiensi sumber daya. Ada pemilihan material yang menggunakan bahan daur ulang, membiarkan dinding bangunan tanpa cat, seluruh ruangan menjadi lebih sehat karena senantiasa tersentuh dengan udara dan cahaya alami. Penggunaan AC dapat diminimalkan. Lalu berikut reference yang kami gunakan, ada beberapa link, namun belum uh, dibuat secara EPS time. Sekian dari kelompok dua, terima kasih. Ya, Terima kasih. Uh rasanya bisa bagus, sudah bagus. kita tunggu mungkin pertanyaan dulu dari kelompok yang lain ya. Sedikit masukan dari saya, slide-nya ini sudah bagus, ya sudah perfect. Cuman layoutingnya kurang cantik aja ya, itu aja. Jadi buat kelompok satu tadi lengkap, tapi bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Jadi mungkin ditransfer ke bahasa Indonesia, samain kayak ini, ya. nggak masalah, jangan 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 takut Nilainya jelek enggak, Dua-duanya sudah bagus. Cuman kelompok satu tadi lengkap sekali ya. Setiap aspek ada. Kelompok dua sudah dipilih. Lebih lebih baik lagi. Saya saya, saya suka. Saya juga kalau saya suka juga kalau dipilih. Cuman slide-nya jangan fotonya kalau bisa di slide yang sama uh, dilengkapi. Misalkan tadi apa? Uh, co coba corong. Krisna, tadi kembali ke penghawaan tadi yang anda lihat penghawaan sama ventilasi. Sorry yang ini kalau nggak salah pak aspek kenyamanan terbang. Ah, apa apa ini jangan ya. jangan dibolak balik? Ya ya itu tuh. Oke-oke. Okay, okay. Nah ini kan sudah ada aspek efektivitas dan efisiensi biaya, misalnya kayak gitu ya. Kan ada foto ini. Nah foto ini di copy paste, masukin ke ke penghawaan sama sinar matahari ya. nanti gitu, ya. Jadi fotonya aja. Gitu, ya. ya Jadi waktu saat presentasi itu slide jangan dibolak balik. Iya <laughs> pak. Ya. Nanti, nanti, nanti di presentasi final, uh, presentasi final mungkin kita nggak nggak akan lakukan karena waktu saya juga cukup padat. Cuman nanti di di waktu saat submit final, jadi waktu saat submit final tuh tetap ada ppt ini dan ada ppt ini diperbaiki dikit ya, atau diperbaiki supaya semuanya dalam bahasa Indonesia dan semuanya cantik lah ya. Uh, slide saya harus dipakai ya, templatenya ini beda ya kalian nggak mengikuti template saya kelompok satu tadi sudah benar <laughs> ya siapa Krisna sama ketua kelompok siapa gede 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 ya uh, uh, Krisna Krisna harusnya ikut baca bahwa ngikutin template saya ya ini templatenya melebar jadi nanti harus diganti ke template yang sama jadi saya minta semuanya pakai template yang sama ya oke okay. oke okay. uh, okay, turunin dulu sebentar saya mau tunjukin satu satu hal aja. Ada nggak ada pertanyaan sama teman-teman? Oke, okay, uh, bisa kelihatan ya ininya ya. Apakah kelihatan? slide saya. Oke. Okay, uh, oh sorry, kalau uh, Pokoknya ini ya kayak gini ya. Jadi tadi kelompok uh, satu sebenarnya beruntung karena plan use-nya sudah dikasih ya. Tapi kelompok kalian yang kelompok dua, kalian bisa masuk ke PT apa eh DTRCK ini ya. Link-nya saya sudah kasih. Kalian bisa zoom di di daerah di daerah Kejaran itu ya. Terus nanti eh apa? di coloring-nya dipilih. Pilih kecamatan kejairan kayaknya ya. Nah, pilih kejairan kemudian nanti dipilih land use-nya. Ya, ini sudah kelihatan, ya. Jadi tolong peta ini juga dikasih ya, dimasukin dalam slide dan sedikit diolah, eh, sedikit dikasih masukan. Ya, misalkan contohnya tadi saya yang saya tunjukkan tadi yang punyanya kasus D ya. Sebenarnya kalian yang kasus D saya kemarin nggak pernah jelaskan, tapi di sini ada New Farm Park. New Farm Park ini yang besar sekali. Kan kalian bilang tamannya banyak, satu, dua, tiga, kecil-kecil. Nah, ini New Farm Park ini lebih gede lagi ya. Berarti ya. New Farm Park ini paling besar. Malah justru ini yang eh, fasilitas yang besar, kemudian komersialnya ada di tengah. Ya, sorry mungkin nggak nggak terlihat jelas tapi intinya seperti itu. Ya, nah fasilitas yang tadi seperti makan, ruang makan, apa ya ini nggak usah kalau karena kan biofilic house ini kan rumahnya vertikal, Enggak usah luas-luas seperti New Farm Park, enggak usah. Satu kompleks aja, nanti cari aja kira-kira satu kompleks gitu, ya. Jadi nggak usah seluruh kawasan seperti ini, ya. Mungkin di zoom, nanti di zoom dicari, terus lanjutnya dilihat seperti ini. Misalkan aja ya, misalkan misalkan aja Kenjeran itu kan memanjang memanjang, apa maksudnya kavlingnya kan seperti ini, ya. Oh ternyata ini karena dari kampung, jadi jalannya belok-belok. Ini karena gang-gang, ya. Terus di ujung-ujung ini ada komersial pasti, ya, kayak gitu. Jadi kelompok dua tolong ditambahin aspek N-nya satu komplek aja. Saya saya uh, saya nggak berani nunjukin Google Map-nya yang yang punyanya Pak Andi Raman nanti karena soalnya rumahnya nanti didatengin orang. <laughs> mungkin kalian lihat sendiri aja ya dari Google Map kemudian dilihat nama jalannya terus kemudian dicocokin di peta peruntukan CKTR. KTR karena uh, kalian pernah ini nggak pernah uh, cari data seperti ini nggak untuk merancang tiga empat dikasih semua ya Krisna biasanya nyari sendiri pak dari Bisa. Google Map enggak. Oh ya, dari Google Map Google Map-nya kan link-nya saya sudah kasih ya. Kemarin memang saya belum kasih karena saya berharap kalian nyari sendiri ya. Terus yang link peta peruntukan cek ini jadi gini, dikira-kira aja. Ini pasti daerah Kenjeran nih yang saya. Jadi kamu tadi tadi kan kalian ketik dari ini Kecamatan Kenjeran ini langsung udah ketahuan jret gitu ya. Terus nanti dibandingin. Jadi kiri sama kanan dibandingin antara Google Map sama ini. Terus dikira-kira aja. Ya, di screenshot dimasukin, dijadiin seperti ini ya. ngerti ya, halo, iya, Pak. Maaf, pak oke, okay. uh, buat yang kelompok uh, apa? Kelompok satu mungkin tolong ditambahin fasilitas komersialnya, di mana ada taman yang besar, di mana ya itu aja yang kurang, sama flat map. Saya, saya tunjukin aja sekilas. Flat mapnya kita punya. sebentar ya, satu menit ya. Sebenarnya menarik nih yang yang Brisbane ada ada flat map juga. Ya keuntungannya kalian yang Brisbane memang nggak bisa main ke lokasi, cuman di sini ada ada. Sorry, mungkin mungkin lihat aja linknya ya. Soalnya kalau di launch nanti ngeheng ini ya. Di sini ada interactive flood awareness map. Kemudian kalau nanti atau gini saya coba aja dulu ya. Mungkin bisa kali. Nah, yang untuk di Brisbane itu masukin aja nama addressnya ya, by addressnya. Uh, nanti bisa bisa muncul seperti yang di bawah ini. Ya. Dan ini bisa nunjukin mana daerah banjirnya. Ya, lihat ya. Lihat ya, Oke, jadi nanti tolong teman-teman yang bagian banjir ya, di screenshot aja. Nggak usah banyak-banyak, di screenshot aja. Terus kalian ngarang-ngarang apa baca-baca data-data ini ya. Uh, saya rasa cukup lah, nggak usah, nggak usah terlalu detail banget ya. Ada pertanyaan untuk kelompok dua, silakan. Eh, uh, saya A atau gini, kelompok satu ngerti ya, bikin flat map uh, screenshot aja. Jadi mungkin saya tunjukin aja sekalian. Ini loh daerahnya seperti ini, hari banjir total <laughs> ya, oke, okay. te, oke, okay. lihat ya. Oh nggak kelihatan, ini cuma Oh nggak kelihatan, tidak tidak tidak. putih lurus Oh nggak kelihatan, oke okay, oke, okay. linknya aja deh kalian kalian saya kasih linknya aja ya. Coba kamu buka dulu deh. Mungkin ini juga, ah, mungkin juga adalah karena IP-nya di Indonesia. Oh, iya, harusnya sih bisa sih. Coba, coba aja masukin dulu ya. Ini nih, sorry sorry sorry, saya, saya copy paste. Yang bawa aja. Coba kalian buka aja, ya. Terus nggak uh, masuk ya? Sebentar, sebentar. Bentar. Let me just try first. Saya stop dulu scaring. Sebentar ya, sabar ya. Barusan ganti ini kali. Bisa kelihatan sekarang? Bisa pak. Oke, okay. jadi nanti link yang kedua kamu masukin, ya, ya. Ini kan posisi jalannya kira-kira di sini ya, ya. Itu daerah banjir juga. Oke. Okay. Saya screenshot nih supaya inilah supaya gampang ya oh iya sebentar sebentar sebentar, sebentar. atau gini kalian kalian coba eh, masuk ke websitenya terus screenshot aja ya oke okay. nanti kita akan coba eh, bahas lagi ketika apa eh, tanggal 20 berapa? Mungkin awal Mei lah ya, biar biar kalian ada waktu juga untuk nyari ya. Oke. Okay. Tapi sudah saya saya apresiasi lah kelompok 1 dan 2. Walaupun mepet, kalian nomor 1. Jadi kalian kalau kalau dibilang ya kalau salah wajar ya karena di kelompok 1 sampai 6 belum pernah ada ya. Oke. Okay. Jadi kelompok 3, 4, 5 dan 6 harusnya punya waktu untuk bikin eh uh, data dengan lebih baik saya nggak minta harus semuanya lengkap seperti as, uh, sampai, uh, saya gini saya puji kelompok satu rajin ya jadi dari kelompok satu ini ya mungkin lah uh, sudah bisa lah menuju a gitu ya jadi semuanya lengkap cuman terjemahan bahasa Inggrisnya harus dirubah gitu kan ke bahasa Indonesia kelompok dua sudah bagus sudah milih sudah dipilih aja a b c d sebagainya sudah ada mungkin cuman tambahin kelompok uh, apa uh, land use kawasannya jadi satu blok Kompleksnya itu tadi ya sama ininya aja sama seperti yang kita lihat di apa uh, kelompok satu yang slide nya kelompok satu kan tadi ada ya Oh boleh ditunjukin terakhir aja kelompok satu slide lanjutnya soalnya saya nggak bisa ini halo oh ya uh, sama sekalian Krisna ya tadi ya. Uh, bisa di-zoom, coba slide show uh -uh. tadi, Chris. Nah. Oke, okay. nah jadi uh, kalian lihat uh, di slide ini, kan bisa ini ya, bisa ntar saya coba coret-coret sebentar ya. Oke, okay. ini contohnya nanti uh, kan banjir ya, nanti di daerah sini kira-kira banjir ya so, sorry sorry kelihatan ini kan daerah sini banjir nih ya Di situ banjir ya itu kecilan sorry ya tak coret dulu ya nah ini daerah sini kan banjir kayak gitu ya nah terus juga eh, apa eh, kan tambahin fasilitas taman ya fasilitas taman tuh ini ini yang besar ya ini taman ini besar jadi itu tolong di, di highlight ya. Taman yang kecil silakan aja masukin tambah tambahin Ya, oke. Okay. Uh, terus kalau bisa ini komersial utamanya di sini yang saya warna orange ini komersial utamanya ini. Ya, ah sorry nggak kelihatan. Sekarang, mungkin saya ganti merah aja ya. Tapi kalian ngerti ya, maksudnya warnanya harusnya ngikutin uh, atau gini aja, tunjukin aja kayak tadi siapa? Uh, slide yang kalian itu sudah benar kok. Yang tepat makan di mana, pakai petalian use map aja ya. Petalian use map-nya di overlap aja. Terus dikasih uh, apa bintang-bintang kayak tadi. Ya, apa bukan bintang apa uh, apa tanda location location kayak tadi bolehlah ya. Oke. Okay. Eh uh, ini cuman minor aja kok, nggak usah semuanya. Saya, saya pengen tahu Uh, mungkin terakhir ada pertanyaan untuk kelompok. Oh ya, yeah, uh, mungkin yang untuk kelompok satu sudah, sudah jelas untuk barusan. Oke, okay. kelompok. Uh, kalau misalkan ada, oke okay, diturunin aja slide-nya ya. Uh, kelompok dua, untuk kelompok dua ada pertanyaan. Mungkin terakhir sebelum kita hari ini kok bisa cepat ya? berarti berarti kalian sudah bagus ya. Berarti kalian sudah bagus. Kita nggak usah apa maksimalin sampai dua jam ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa chat saya juga pribadi, bisa di grup juga boleh. Kalau kalian bingung tanya di grup aja, jangan sungkan. Kalau menurut saya Ferdinand dan Krisna jangan takut untuk nanya di grup ya karena grup kita memang buat tanya-tanya jawab dan saya berharap kecuali kalau itu menyangkut misalkan Pak link-nya ini ya buat kelompok saya nah oke okay lah kalau kalau asistensi link oke okay lah mungkin boleh boleh WA saya masing-masing nggak apa-apa tapi kalau pertanyaan kayak kemarin e, apakah slide-nya harus begini nah, itu harus harus tanya di grup kalau saran saya pertanyaan itu bukan berarti kalian Uh, kurang baik bukan malah justru bagus oke okay. uh, ada pertanyaan untuk kelompok dua silakan mungkin satu pertanyaan terakhir bisa di chat Ferdinand 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 mau nanya apa kelompok dua. Uh, kelompok enggak untuk kelompok kami kelompok satu oke okay, oke okay. Uh, ini kan di bagian aspek-aspek kita -aspek ada yang perlindungan hukum, aksesibilitas universal, sama analisa dan perlindungan. Yang perlindungan hukum itu uh, gimana ya Pak? Kayak apakah kayak? Uh... Uh, Gini-gini. Kendalanya kita nggak nggak wawancara ya. Sabar dulu. Jadi di contoh UTS atau WS yang lama kita itu bisa merangkum seluruh aspek karena kita punya waktu untuk wawancara orangnya. Kamu wawancara nggak sama pemilik rumahnya di Brisbane? Enggak. Nah itu karena nggak ada ininya ya, karena nggak ada waktu untuk interaksi dan kita semua online basis. Uh, mungkin saya tunjukin aja sebentar. Uh, kalau menurut saya sih harusnya ya semua data online tuh ada gitu ya. Contohnya aja gini, misalkan saya mau nyari nih ya. Ah uh, sebentar, sebentar. misalkan saya menyari nyari uh, Brisbane uh, Law gitu ya atau Act Masa nggak kelihatan lagi? Oh, nggak kelihatan. Bentar, Nggak tahu kenapa ya. Oh, nggak boleh dipindah berarti ya. Sebentar, sebentar. Oh, berarti slide-nya harus dikiri. kiri. Tunggu, tunggu, tunggu. Sorry. Sebentar. Sekarang kelihatan enggak? Sekarang kelihatan enggak? Ya, kelihatan, kelihatan, kelihatan. Oke, okay. misalkan contohnya Brisbane Act, ya, atau Brisbane uh, Housing, atau Queensland, ya. Memang kamu enggak? Memang nggak bisa sih. Memang enggak tahu lah. Uh, housing Act, misalkan aja ya, iseng-iseng. Ternyata ada tuh. Housing Act tahun 2003, Queensland legislation, gitu kan? Ya, coba aja di linknya dimasukin, dicari. Ini saya kasih linknya, sebentar. Aduh, sebentar ya. Tunggu ya, masukin aja. Nah, gitu. Apa yang ada di Housing Act? Ya, masukin aja yang kira-kira ada, ya. Jadi biasanya housing itu ada aturan-aturannya, hak-haknya, ya. Apakah dia itu milik pribadi ataukah dia sewa gitu aja, nggak usah susah-susah. Apakah dia, nah ini kan daerah banjir nih tadi kan anda lihat nih, ya. Apakah ada bantuan dari pemerintah kayak gitu-gitu untuk banjirnya? Karena kemarin yang saya kasih linknya tadi, selain ini tadi ada Brisbane apa, Brisbane Flat gitu ya itu ada filmnya malah kelihatan ya ada 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 link linknya ada apa ada ini juga ya si, apa recovery-nya gimana cerita aja sedikit sedikit aja nggak usah banyak banyak ya uh, kalau menurut kalian memang terakhir eh uh, waduh pak ini oh ya kelompok satu udah bagi kelompok belum Bagi aspeknya, gitu ya, Pak? bagi aspeknya udah belum? Apakah sudah satu orang dua 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 gitu? Atau ini baru baru review scan aja set udah baru sekilas? Iya baru sekilas Oke. Ferdinand nggak salah. Ferdinand nggak salah. Jadi ini juga yang bisa dilakukan oleh teman-teman kelompok lain ya kan? We never know gitu kan? We never know. Uh, kalau kelompok dua itu hoki. Artinya beruntung. <laughs> sudah tahu A B ada C D ada O E atau itu itu bisa kerjaan tahap berikutnya sebenarnya ya jadi sebenarnya kelompok kalian belum nyampe sampai pemilihan aspek it's okay habis ini kalian pilih ya aspeknya apa ya terus dari pilihan aspek itu kemudian kalian coba yang paling lengkap datanya apa yang paling menarik apa kalau kalian bingung bisa tanya saya pak ini datanya ini banyak nih tapi nggak menarik ya nggak apa-apa masukin dulu nah nanti yang nggak ada tapi menarik nah mungkin kalian bisa cari link-link kayak barusan ya oke okay. mungkin itu uh, jelas nggak fadilan jelas oke okay. ada pertanyaan untuk kelompok dua atau sudah clear nggak ada lagi yang mau nanya nggak ada yang mau nambah poin sebelum saya tampung terima uh, komplain belum ada rasanya Pak untuk kelompok dua. Uh, maksudnya teman-teman nggak -teman, ada yang mau nambah nilai nih terakhir. Soalnya saya mau nyetop uh, recordingnya sama ini. Uh, kita coba akhiri dulu ya yang di record karena yang di YouTube nanti kita akan upload sampai sampai ini aja. Setelah ini kita masih ada 15 menit kita konsultasi tentang nilai ya. Kalau kalau kurang jelas atau mau komplain kemarin ada yang bilang Pak nilai saya kurang jelas, kurang kenapa kelompok itu dapat bagus, kelompok saya dapat jelek dan sebagainya itu saya nggak akan tunjukkan hasilnya di sini karena kan di record. Ya setelah ini nanti kita bicara sebentar. Oh ya uh, siapa? Krisna bisa download uh, apa? Krisna atau gede ya? Sorry, sorry. Ya, gede Krisna ya bisa download nggak barusan? Sudah saya jadiin co-host. Uh, Message-nya okay. ini. Apa chatnya chat 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 boxnya bisa di bisa di download nggak? Masukan masukan saya tadi. Masih bingung ya? Uh, gimana? sen gimana uh, Atau gini, sen seno seno tolong downloadin aja sekarang seno. Nanti oh, iya, di, di, di share Uh, di download? Enggak, enggak, enggak. Gini, sorry. Anda, Anda, Anda datang ke box saja. Ya, save chat. Uh, ada chat, ya. Terus di kanan bawah ada tulisan save chat. Nanti uh, save chatnya di upload di wa aja, enggak apa-apa. Bisa enggak, Bantuin. Bisa uh, ya? Bisa, pak. Bisa, bisa. Uh, bantu ya. Oke. Okay. Oke. Okay, uh, cukup ya sementara. Jadi kita akhiri kuliah. Eh, jangan keluar dulu, sabar. Kita akhiri kuliah yang direkam. Jadi habis ini kita masih bahas tentang nilai. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Sebentar ya, kita tutup dulu recordingnya. Terima kasih.